Perhatian wasit, terjadi pergantian pemain dari PSP Pulau Payang yang keluar Ahadi nomor punggung 16 yang masuk Heri nomor punggung 3. Saksikan terjadi pelanggaran yang sangat keras tadi. Langsung saja wasit meniup peluit tanda pelanggaran. Fani Olia kali ini menghadapi bola dari PSP, namun terbentur pagar betis daripada Jepada United. Terjadi lemparan ke dalam. Fani Olia yang melakukan sudah. Maksudnya kepada Heri, namun kontrol yang kurang cermat. Kembali anak-anak PSP mencoba membangun serangan. Ada Glenn di sana, kerjasama dengan Mansur. Rahmat kali ini, masih Rahmat mencoba mencari celah, umpan terobosan cukup cantik di olahraga. Sayang sekali, saudara aku terlambat tadi hingga bola dapat dikuasai oleh anak-anak PSP melalui kaki Mursal, umpan terobosan maksudnya. Terperangkap offset. Lagi-lagi offset kali ini kita saksikan. Baiklah penonton kami yang masih berada di luar, bergegas saja bergabung karena pertandingan berubah marka. Yaitu 1-0 unggul anak-anak Jepada United lewat sundulan yang dilakukan oleh Glenn tadi nomor punggung 90. Kembali kali ini Irfan Dani. Kerjasama dengan Syahril. Satu gerakan Mursal. Tendangan yang sangat keras tadi dilepaskan oleh Mursal, namun dapat diblok hingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang. Lakukan sudah. Mursal kerjasama dengan Glenn, umpan ke depan mulut gawang. Apa yang terjadi? Fani Olia, sayang sekali, lagi-lagi terperangkap offset nampaknya. Mita Loranga kita saksikan instruksi dari pelatih baru tengok pada United. Mengatur serangan demi serangan. Plan kali ini Fani Olia umpan ke depan. Ada Syahril di sana, masih Syahril. Fani Olia, masih Fani Olia terjatuh. Kita saksikan pelanggaran kali ini. Fani Olia dijatuhkan tadi, pemain bawah dari Jepada, dan terjadi pelanggaran. Satu, dua, tiga, empat, lima orang pagar betis daripada Jepada United untuk melakukan tendangan pelanggaran. Fani Olia kali ini yang menghadapi bola. Lakukan sudah Fani Olia. Sayang sekali tidak dapat diblok tadi oleh penjaga gawang. Serve dari Olia. Dilakukan oleh Upan R. Terjatuh pemain Melbourne City dari Jepada United, pelanggaran.
Lakukan sudah kita saksikan saudara. Tidak begitu berbahaya, dapat diselamatkan oleh penjaga gawang. Tendangan yang sangat lemah nampaknya tadi. Eri salah pengertian nampaknya kita saksikan. Gari-gari kita harus menonton itu dulu lagi gari itu ya. Entahnya gari. Satu sama skor untuk saat ini karena dua kesebelasan yang bermain di Open Pemuda Cup yang pertama Kampung Tanjung Priri. 16 tim yang kami perebutkan di sini. Mana kalau sore hari ini PSP Pulau Panjang berhadapan dengan Cempaka United. Bagi Anda yang baru bergabung, skor satu sama. Skor yang pertama dilakukan oleh saudara Dian tadi dari Cempaka, sedangkan gol balasan oleh Fani Aulia yang berubah marka satu sama. Dan kembali ke tengah-tengah jalannya pertandingan, anak-anak Cempaka United. Kali ini kita saksikan Ricky umpan ke tengah, maksudnya Mbakut. Ada kemudian di sana. Lagi-lagi pelanggaran kita saksikan Mudoraka di area terlarang. Saksi
menyaksikan nomor punggung 90 Dian baru saja mencipul gawang. Bali menguasai bola. Fani Aulia buang saja tanpa kompromi. Kendara Jimmy saling menghindar. Kita saksikan karena dua kesebelasan. Jumat tadi tarik lagi-lagi bola terjadi perebutan di tengah-tengah lapangan pertandingan. Ricky masuk ke Jimmy, Edi keluar, terjadi lemparan ke dalam. Mursal yang mengambil, lakukan sudah pada Fani Aulia. Lagi-lagi pelanggaran nampaknya Michel Raga. Lakukan sudah kali di berbahaya. Sundulan tadi kita saksikan oleh Irfan Dani. Namun bola kembali meninggalkan lapangan, terjadi tendangan gawang. Lakukan sudah anak-anak Cendana. Dituju Ricky tadi, namun sayang kembali bola dikuasai oleh anak-anak PSP Lihat kaki Mursal umpan ke depan. Fani Aulia nampaknya menentukan badannya untuk menjangkau bola, namun bola tidak dapat dijangkau. Bola kembali terjadi tendangan sudut kaki untuk anak-anak PSP Lihat. Lakukan sudah sangat berbahaya di pinjung sana tadi. Pinjung bola dari penjaga gawang Saiful dan menjauh dari gawang yang dikawal. Kembali Mursal membangun serangan bersama Mansur, ada plan di sana. Lagi-lagi Syahril kali ini. Sayang sekali terlepas, bola kembali dikuasai oleh anak-anak Cendana United lewat kaki Ricky. Namun kembali Mursal mencoba membangun serangan. Satu besar kendaraan, satu bersih oleh pecah maksud kami main bawah. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi kendaraan gawang kali ini Mitoraga baru saja bergabung, skor masih satu sama antara dua kesebelasan PSP Pelopayang dan juga Cendana United. Remah sekali nampaknya tendangan, hampir saja membahayakan gawang tadi. Tapi cakon sih berjaya jauh. Syahril kali ini, masih Syahril. Terjadi perebutan, terjatuh pemain dari Cendana United, pelanggaran. Bola dihadapi oleh Agus Ricardo. Masih Agus Ricardo lakukan sudah. Namun sayang sekali tidak dapat dicangkau tadi. Lagi-lagi serangan baru kita saksikan. Ada plan di sana. Irfan Dani bersama yang cukup cantik offer ke belakang dan tendangan penjuru maksud kami kali ini sangat cantik. Hampir saja jangan kawan.
melihat senyuman khas daripada saudara Syaiful, penjaga gawang dari Jakarta United. Kembali tendangan penjuru kita olahraga, skor masih satu sama. Lakukan sudah tidak berbahaya. Irfan Dhani kali ini dari PSP umpan ke depan belakang, ada Mursa di sana, tidak dapat dijangkau. Mansur, sayang sekali. Harry, masih Harry. Mahmud kali ini mencoba membantu serangan, namun sayang. Lono, Lono. Tangkapan yang begitu sempurna tadi diperagakan oleh Lono Wansa. Juga salah satu pemain Pasifik terlambat kali pada sore hari ini menyaksikan pertandingan antara PSP dan juga Cepada. Dan perlu Anda ketahui, tiga tim yang telah lolos ke delapan besar di Open Pemuda Cup Tanjung Redi yang pertama, yaitu Tanjung United, Pasifik Terlambat, dan juga Muda Sepaya dari Kecamatan Makmur. Dan pada sore hari ini, siapakah yang berhasil melaju ke babak delapan besar Tanjung, maksud kami Jepara United ataupun PSP? Mari kita saksikan di babak yang pertama kali ini. Angka skor masih imbang satu sama. Mursal kali ini menguasai bola. Satu tendangan, hampir saja blunder tadi. Blunder tadi kita saksikan di bola, hampir saja membawa petaka, yaitu Rinaldi, pemain malam. Sayang sekali bola terjadi tendangan penjuru. Ini momon maksudnya menghalang sekiru blunder tadi, namun sayang hampir saya terjadi blunder saudara Ricky hingga bola terjadi tendangan penjuru kali ini untuk anak-anak PSP belum banyak. Lakukan sudah melambung di depan tiang gawang. Sayang sekali dapat diselamatkan, ada aku di sana kerjasama dengan Rahmat. Bagus sekali, masih aku kali ini. Satu saja oleh Mursal, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk anak-anak Cempaka United. Lakukan sudah. Aku kali ini saya dijangkau pulang saja menjadi tendangan sudut. Ya, kita saksikan tendangan sudut untuk anak-anak Cempaka. Lakukan sudah, tidak begitu berbahaya. Bola berbalik kenaan, serangan balik kali ini lewat kaki Mursal. Sayang sekali tidak dapat melakukan serangan, bola kembali ke kaki anak-anak PSP Pelumpayang. Terjatuh Irfan Dhani. Mursal, masih Mursal sendirian bekerja. Mursal nampaknya kali ini kita saksikan. Terjadi pergantian pemain dari Cempaka United, yang keluar Aan nomor 17, yang masuk Agung nomor 24. Kembali pelatih daripada Cempaka United merombak posisi permainan dengan menggantikan Agung. Aan ditarik keluar, Agung Hercules masuk. Babak kedua mulai sudah kita saksikan terjadi keributan, namun bola pelanggaran kali ini terjadi dorongan terhadap pemain Cempaka United.
sudah belum ah. Lari. Tenang. Eh, bulat ke? Go. Go. Ayo. Baiklah, Mitra Raga, kembali ke jalannya pertandingan. Kali ini bola terjadi lempar ke dalam. Riki lakukan sudah. Kembali M. Yakub di sana. Satu tendangan Rahmat tadi. Rinaldi. Morsal kali ini dari Besu Pulau Panjang cukup cantik kerjasama dengan Fani Holia. Dapat dibendung tadi kita saksikan blank kali ini. Umpan yang salah. Terjadi perebutan kali ini kita saksikan. Fani Olia masih Fani Olia berbahaya terlaga. Dapat dikawal oleh Rinaldi. Rahmat kali dari Cepadang, umpan terobosan Akub yang dituju. Ada plan di sana menghadang bola. Cukup cantik kita saksikan, namun salah pengertian. Rahmat kali ini masih Rahmat. Satu tendangan dari jarak jauh, namun bola terlalu jauh dari tiang gawang. Syahril umpan ke depan, ada Fani Olia di sana. Mansur kerjasama dengan Mursal, cukup cantik umpan yang diberikan, yang dituju Syahril, namun dapat dihebing oleh Rinaldi. Berputar-putar kita saksikan kehilangan bola. Mursal Besu Pulau Panjang, masih Mursal. Pelanggaran dilakukan oleh Akub terhadap Mursal. Nah, kita saksikan sangkat seharusnya memberi contoh yang bagus. Terjadi kesalahpahaman tadi antara Mursal dan juga kapten dari Cepada United. Namun kembali bola kita saksikan dikuasai oleh Riki. Ada Fani Olia di sana, terjadi perebutan. Namun bola kembali dikuasai oleh anak-anak cepat Cepada. Pelanggaran kali ini terlarang. Cukup adem permainan pada sore hari. Tangkapan yang begitu sempurna dari Saiful menjaga gawang dari Cepada United. Cukup sempurna tadi kita saksikan lewat tayangan ulang Mitra Raga.
atlet yang dituju. Ian kali ini mencoba membantu serangan. Dan satu tendangan, namun kembali berhasil diselamatkan oleh pemain bawah dari PSP Telepanya. Syahril yang dituju tidak dapat terlewati. Mursal dibayang-bayangi oleh Ricardo. Aman-aman saja berada di dalam pelukan penjaga gawang Saiful. Ricky kali ini dari Cetara United. Kali kami ingatkan kepada penonton kami sekalian untuk besok sore, jangan anda lewatkan acara rekan-rekan anda untuk menyaksikan pertandingan pusingan yang pertama, hari yang kelima, yaitu Persam dari Alamo berhadapan dengan Bintang Selatan dari Gelanggang Labu. Kedua kesebelasan diperkuat oleh pemain jemputan mereka seperti Ambia, Isan Olejalan, Nizam Pase, Musakir Bota, dan juga Emeladi. Untuk besok sore akan memperkuat yaitu PS Bintang Selatan dari Gelanggang Labu. Dan pada sore hari ini di babak yang kedua belum terjadi perubahan angka, masih satu sama antara dua kesebelasan. Untuk saat ini tendangan gawang kita saksikan untuk anak-anak PSP Telepanya lakukan sudah. Mursal yang dituju namun tidak berhasil didapatkan. Kembali bola berada di kaki anak-anak Cedada. Syahril umpan terobosan kita saksikan. Bisa memasukkan berbahaya sekali, sedikit saja tidak dapat dikejar. Kembali Olia, bola terlalu berat. Terlalu berat tadi. Sudah bola meninggalkan lapangan pertandingan. Mansur kali ini kerjasama dengan Mursal dari PSP Telepanya. Maksudnya tadi Syahril. Rahmat, masih Rahmat. Umpan ke depan aku kali ini. Cukup sekali. Sayang sekali. Masih melenceng di atas mistar gawang. Kawal oleh Rizal Kapi. Allah. Namun kembali dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Cempaka Saiful. Aman-aman saja kita saksikan. Padahal peluang emas tadi yang dimiliki oleh Fani Aulia namun tidak berhasil. Kali ini berbalik keadaan, mencoba membangun serangan lewat kaki Rahmat. Cempaka United lakukan sudah kita saksikan. Berbahaya embakut. Masih aku kerjasama yang cukup cantik. Lagi-lagi Hesbol. Satu tendangan. Terjadi pergantian pemain dari Cempaka yang keluar.
apa yang banyak? Oh, memang boleh juga yang tidak benar. Pelanggaran kali ini kita saksikan. Irfan Tani mencoba menghadapi bola kali ini bersama Mahfud. Siapakan tendangan pelanggaran pagar betis dikasihkan Fadil Aulia lakukan sudah tendangan percobaan namun begitu santai penjaga gawang untuk mengamankan bola. Lakukan sudah tendangan melambung di udara kopduel terjadi. Heri kali dari BSB Pulau Panjang kerjasama dengan Mahfud. Lempan ke samping kanan, ke samping kiri maksud kami yang dituju Syahril namun bola berada di kaki Blit. Kurang cermat, umpan yang kurang tepat tadi kita lakukan. Mursal kembali tarik ke belakang. Mahfud kerjasama dengan Mursal. Irfan Dani masih Irfan Dani umpan terobosan maksudnya kepada Fadi Aulia namun terlalu jauh mendekat kepada penjaga gawang Saiful dari Cetada ini. Lemparan saja tadi kita saksikan Saiful terjadi serangan lewat sektor kiri sangat berbahaya namun keluar dari sarang penjaga gawang dari BSB Pulau Panjang. Aman-aman saja Mitra Raga. Skor masih imbang satu sama. Untuk besok sore jangan Anda lupakan pertandingan yang dimusnahkan dua kesebelasan yaitu Persam Putra Lumut berhadapan dengan Tures dari Gelanggang Lamu. Untuk besok sore ajaklah rekan-rekan Anda di lapangan yang sama masih di dalam open turnamen Pemuda Cup yang pertama. Tangan yang sangat lemah tadi diperlihatkan oleh pemain dari Cempaka United. Fani Aulia coba mencari rekan Irfan Dani yang dituju. Masih Irfan Dani. Kerjasama cukup cantik kita saksikan. Namun salah pengertian, salah umpan tadi terbentur main bawah dari Cempaka berbalik keadaan. Dengan kaki Dian. Mahfud kali ini main bawah dari PSB Pulau Panjang. Coba mencari rekan. Berbahaya Fani Aulia kali ini. Berbahaya kita lihat saksikan. Lagi-lagi pelanggaran. Jadi tackling tadi Dali terhadap Fani Aulia. Rupanya ini nomor kok. Kamu tahu? Masih ada mali. Nonton live lagi dari Pulau Lawa. Kita saksikan siapakah yang menghadapi bola kali ini pelanggaran untuk anak-anak PSI Pulau Panjang. Fani Aulia menipis Mitra Raga. Perebutan bola kita saksikan Heri tidak berbahaya kita sertai Mansur Yadi. Lemparan ke dalam.
tidak terlepas salah pengertian, kembali mursal, umpan ke depan, sayang sekali. Cantik sekali permainan yang diperagakan oleh Ben Morsal kerjasama dengan Syari. Jika dapat dijangkau. Bila yang baku. Cantik sekali diperhatikan. Nampak sekali Mitra Raka. Cepat.
Antara dua kesebelasan ini, mari kita nanti detik.